Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guys. Di video kali ini, saya akan buat tutorial kembali untuk kalian semua, yaitu bagaimana cara membuat sebuah username Instagram kita bisa tampil di halaman utama Google. Pas saat kita mengetik sebuah nama Instagram kita di Google, seperti ini: pas kita mengetik nama kita di Google atau pencarian di Google, itu langsung muncul nama kita di halaman utama. Seperti apa caranya? Bagi kalian penasaran, simak terus ya videonya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke tutorialnya cara agar nama Instagram kita atau username kita bisa tampil di halaman utama Google pada saat kita mengetikkan kata kunci atau memberikan kata kunci nama Instagram kita seperti ini contohnya di sini ada Rudi Dadung ya di sini pas kita mengetikkan nama Instagram saya Rudi Dadung sebenarnya ada dua yang satu Rudi underscore dadung dan yang satunya lagi Rudi Dadung. Yang pertama ini Rudi underscore dadung ini Instagram pribadi saya dan sudah lama ya. Jadi langsung muncul dan yang satunya Rudi Dadung itu belum muncul karena baru ya, teman-teman. Sebenarnya akun lama tapi saya buat baru dengan nama Rudi Dadung, oke. Okay? Di sini pas kita ketikkan Rudi Dadung, ini muncul langsung di pencarian utama, langsung eh langsung ada di sini ya, teman-teman langsung muncul di pencarian kita ketikkan atau kita klik. Nah kita langsung ditunjukkan ke Instagram saya, oke, okay. Rudi Underscore Dadung yang ini. Itu caranya sangat mudah teman-teman untuk kalian. Tapi yang ini tidak langsung instan teman-teman. Jadi langsung nggak langsung kita buat atau kita ikuti cara ini langsung instan. Jadi butuh proses. Jadi saya jelaskan di sini sih untuk kalian jangan skip ya videonya jadi biar gak gagal, gagal paham ya jadi setiap upload video atau foto yang ini kan saya sudah banyak nih mengupload video dan foto nih setiap saya mengupload foto atau entah itu video saya sertakan nama Instagram saya seperti ini oke yang ini Rudi underscore Dadung nah ini Rudi Dadung ini nama Instagram saya yang untuk YouTube ya teman-teman Rudi Dadung ini baru baru saya bikin nama ini, jadi belum muncul di pencarian Google. Kalau yang ini Rudian itu sudah muncul karena sudah lama, teman-teman. Nah. Caranya seperti itu. Kalian setiap upload video, entah itu foto, entah itu video, kalian sertakan nama nama kalian, nama username kalian di hashtag. Kalian beri hashtag setelah caption kalian beri hashtag tuh nama username kalian. Jadi eh uh, setiap upload kalian harus memberikan hashtag nama username Instagram kalian agar si Google itu di mesin pencarian itu ada nama kalian seperti tadi ya coba kita ulang ya di sini kita ulang Rudi Dadung atau Rudian Dadung kita buka oke langsung muncul juga ya di sini ya jika kita memilih gambar nah kita muncul untuk Pencarian hashtagnya atau yang kita pernah beri di Instagram itu beri hashtag Rudi Dadung seperti ini. Ada juga nama foto-foto uh, orangnya yang ini. Mereka juga menggunakan hashtag Rudy Dadung jadi campur jadi satu teman-teman nah, seperti ini. Oke. Okay. Dan juga di video karena saya mem apa mempunyai sebuah akun YouTube atau channel YouTube pas orang memilih video dengan kata Ru, kata kunci Rudi Dadung jadi langsung jadi langsung muncul video-video uh, saya yang ada di channel YouTube saya seperti ini oke okay. seperti itu teman-teman jadi sebenarnya ini caranya sangat mudah sekali namun butuh proses teman-teman jadi nggak instan jadi butuh kesabaran untuk kalian ya gunanya sangat besar sekali teman-teman jadi pas orang mencari nama kalian di Google itu muncul jadi nggak usah ke buka di Instagram itu muncul entah itu kalian punya channel YouTube dan Instagram kalian bisa ada di pencarian Google entah itu Facebook Twitter juga bisa teman-teman gunanya sangat besar sekali ntar Misalkan kalian punya channel YouTube, kalian gunakan kata kunci atau hashtag juga nama akun Instagram atau akun YouTube kalian, teman-teman, biar bisa muncul di pencarian Google. Oke, okay? seperti itu caranya agar foto kita atau nama kita muncul di pencarian Google sangat mudah namun butuh proses. Semoga bermanfaat tutorialnya. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Oke, seperti itu cara untuk membuat nama Instagram kita bisa tampil di halaman utama Google pas kita mengetikkan nama kita atau mengisikan pencarian di Google langsung muncul nama kita. Namun, semuanya itu butuh proses, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat videonya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.